Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Bang Faisal. Kali ini saya akan berbagi tip pengalaman saya sendiri. Berapa bulan kemarin saya itu rambut saya itu penuh ketombe teman-teman, sehingga kepala saya ini gatal dan kalau disisir itu berjatuhan putih-putih itu teman. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ketombenya sudah lenyap. Sudah berbagai cara saya lakukan teman-teman. Disarankan teman-teman, Bang pakai dibotak aja rambutnya Bang, jadi ketombenya bisa hilang. Dikasih limau nipis, dikasih limau sambal, dikasih cuka, dikasih sabun colek dan lain-lain. Tapi tidak satu pun yang cocok teman-teman, malahan makin parah, makin gatal. Lalu saya lihat di TikTok itu teman-teman, ada bilang sampo yang ampuh untuk ketombe dan saya membelinya teman-teman. Ya, ini saya akan saya pakai ini samponya, namanya itu Salsun Blue. Wah, ini belinya itu di apotek, harganya sekitar 26.000. nah ini 26, mungkin di tempat lain daerah lain harganya ya teman-teman, karena saya di Kalimantan harganya itu 26.000 ukuran yang 60 mm. Alhamdulillah teman-teman, saya pakai ini 2 kali saja teman-teman. Sekarang alhamdulillah saya tidak ada ketombe lagi dan semoga tidak datang lagi ketombenya. Jadi saya pakai ini teman-teman, beli ini di apotek. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya bicara agak belepotan karena maklumlah teman-teman. Yang penting
saya berbagi kebaikan. Oh iya teman-teman, saya lupa memberitahu cara memakai sampo ini. Caranya itu, kita basahkan rambut kita dulu pakai air bersih, lalu kita ambil sedikit seperti sampo biasa, lalu kita oleskan di kepala ini, di rambut kita, apa, kita urut-urut, lalu kita biarkan selama 10 menit atau 20 menit atau 25 menit setelah teman-teman, lalu dibilas pakai air bersih. Oke teman-teman, segitu saja video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.